Saudara Warta, 44 tahun, perangkat desa Karangjaya, Nyalindung, dengan luka tusukan di leher sehingga langsung meninggal dunia di tempat. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi dan adanya persesuaian keterangan dari para saksi dan barang yang kita temukan, kami menyimpulkan ada 3 pelaku. Yang baru ketangkap ada 2 pelaku, satu masih DPO, masih dalam pengejaran. Yang mana pelaku pertama inisial DL, pelaku kedua MS, dan satunya masih DPO.